Berarti jenengan buat tengah berarti? Tengah dong. Mantap. Besok pagi jalan tengah apa pinggir, Ros? Tengah. Tengah juga. Berarti spesialis tengah ya? Nah, itu untuk supir satunya siapa namanya, Mas? Junet. Mas Junet. Untuk koneknya? Yuda. Mas Yuda. Iya, iya. Dari orang terus di Ratu Gajah Soja dengan kelas 4 konfigurasi seat 22 tanpa toilet. Fasilitas ada bantal, tidak ada selimut. Nah, di setiap lubang AC itu ada untuk mencharger handphone. Dan tanpa sandaran kaki, namun ada sandaran tangan. Brebes, Pekalongan, Kajen Subah, Banyu Putih, Soja. Ya, rambutan setelah maghrib masih ramai untuk keberangkatan Jawa Tengah. Nah, ini dia beliau, Mas Kolis. Ya, X24 RC dulu, duet bareng Mas Dikin. Nah, ini Mas Kulis bawa divisi Pekalongan udah berapa lama ini? Satu bulan. Perasaan 2 bulan lalu ketemu masih bawa OC ya, jenengan di Ponpin ya? Iya. Wow, enak dong deket rumah sekarang ya? Pulang lah. Wow, mantap. Deket rumah langsung. Kalau lagi libur Mas Kulis ya? Pulang lah. Iya. Ini dia. Interior bus STJ tujuan Tegal Pemalang dengan konfigurasi seat 22 tanpa toilet ya, patas. Oh, depan sendiri ada menaruh minuman. Bus ini menggunakan sosis dan mesin Hino RK. Kacen. Ya tadi itu aja anak kecil tadi. Kartu C, sudah dihapus belum? Satu A, depannya masih ada. Satu A. Iya. Biar lancar. Nih, bapaknya dagang di Terminal Rambutan. Murah meriah tuh. Ya. Murah meriah. Sudiro tarif 130, Pak. 130. Ya. Dapat makan enggak? Oh, mantap. Mantap. Ya, termurah loh, Pak. Ya, ya. Luar biasa ya. Dapat servis makan 130.000. Mas Kolis, sambil menunggu hujan jam keberangkatan 19.30, Mas. Iya. 19.30. Kalau dari Banyu Putih jam berapa jadwalnya, Mas? Start Pekalongan jam 7 pagi. Banyu Putih apa Pekalongan? Pekalongan. Oh, buang Pekalongan. Buang Banyu Putih turun Pekalongan. Oh, tak kira paginya Banyu Putih, bukan? Pekalongan. Oh, jam 7 pagi ya. Rute masuk tol mana dari Pekalongan? Pemalang. Pemalang. Enggak sampai Brebes Timur. Enggak. Pemalang langsung full tol. Lebih cepat berarti ya?
Umpamanya ada penumpang nih dari Suradadi, Tegal. Harus kemana mereka? Enggak bisa. Enggak bisa? Ke Malang terakhir. Harus ke Malang. Ke Minal ya. Muter balik kalau lagi enggak, tol. Di Warna. Oh. Oh, di Warna ya, exit tol Tegal Selawi. Iya. Salah siji yo. Tidak masuk. Oh. Cipali Subang pukul 22.13.
kan ada yang kamera memori besar, ada yang memori pakai HP itu loh. Iya, betul betul. Tapi kok jernih Mas ya? Iya, bening. Kan disetel lagi bisa kan? Setel gimana? Disetel di kameranya itu. Mau ada waktu malam, siang, pagi gitu. Oh, iya, ada setelannya. Enggak tahu setel-setel rumah memang ribet sih. Iya. Pengaturannya ribet. Apalagi banyak tombolnya ya. Ah, banyak kan tombolnya. Masuk iya. Itu lagi anak saya. Betul. Kamera ini diletaknya di meja. Udah Pak, betul. Cepat. Tapi yang bilang baik. Sudah lama kan. Dulu saya beli itu tahun berapa ya? Rasanya sunat. Saya umur 19 ya, kurang lebih 8 tahunan lah. 8 tahunan? Masih ada nggak ya kamera ini? Ya, exit tol Cedung menuju ke rumah makam bareng Sinar Jaya 46 jam 22.50. Kalau dari Pekalongan mulai masuk tolnya mana Mas? Pemalang apa? Pemalang. Brexit? Pemalang. Oh, Pemalang. Ya tergantung penumpang Mas. Ya, di exit tol Kamora ini ada berapa rumah makan? Malam ada Taman Selera, Indorasa. Indorasa tadi dimasuki oleh PO Handoyo. Dan barusan ada Dedi Jaya yang sudah selesai dari rumah makan. Ini jalan alternatif kalau Cipali macet. Dulu juga waktu belum ada Cipali kan, bis baru lewat sini malam-malam. Iya masih di jalan. Kemudian ada iya, rumah makan Dian Sari. Iya, masuk rumah makan. Gak ada namanya rumah makan? Singgalang. Singgalang? Oh, Singgalang Jaya. Oh, ini sama Gunung Harta ya? Iya. Rumah makan Singgalang Jaya. Ya, perjalanan mampir ke rumah makan Singgalang Jaya yang berada di Cikamurang, Indramayu, Toja. Kru yang bertugas, Mas Polis X24RC Sinar Jaya bertugas membawa driver tengah atau driver kedua. Dan ini juga STJ apa tuh? Ansalka ya, divisi Pekalongan. Ini suasana di rumah makan Singgalang Jaya. Ya, ini menu makannya Sudiro Tunggajaya. Ada ayam sama ikan ya. Jadi tinggal milih plus kupon makan Rp130.000. Ada sayur sop, kemudian ada apa nih? Sayur mie, iya, nangka, timun, dan air panas juga ada. Ini lagi sedih. Itu di armada yang sana lagi Soja. Masuk lagi Silo. Jakarta, Tegal, Pekalongan. Blackpink. Kemudian masuk lagi Keramat Jati, Jack Daniel, dan Agramas, tujuan Pekalongan. Jadi semuanya divisi Pekalongan ya. Kemudian ada AC Milan, Keramat Jati, Pekalongan juga. Kemudian Agramas. Bagas sekarang masuk ini nggak? Belum ada. Dua. Baju putih om Biro. Baju putih. Eh? Ada baju putih. Pokoknya yang buriku baju putih.
Eh. Wong itu dari Bandung. Ini dia Mas Polis. Bertugas sebagai driver tengah. Jangan ke sana lurus lah. Salah. Beda kalau jarak diri. Berarti banyak putih lewat tol apa Pantura Batang? Peronian berarti ya? Jadi ini kalau ada penumpang turun di Banyu Putih diantar. Terus balik lagi ke Terminal Pekalongan. Berangkatnya awal dari Terminal Pekalongan jam pagi. Ini dari Pekalongan jam berapa Mas Polis berangkatnya? Jam 7. Jam 7 pagi. Menu makan komplit di Singgalang Jaya. Nasi soto ayam. Biasanya nasi soto ayam. Ya, Senje 1 berangkat. Nah, kemudian masuk STJ 1 lagi. Dan Koraima, Belik, Jakarta. Mas Polis. Toto tutup sedikit.